membawa ke puncak tertinggi. Bergandeng tangan dan saling menguatkan, bersama kembangkan jaringan. Assalamualaikum. Hari ini saya mau unboxing Nano Spray Hidrogen versi 4. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwasanya Nano Spray ini produk dari MCI, Millionaire Club Indonesia. Nah, jadi MCI ini punya beberapa produk unggulan. Ada bioglas, ada kalung, dan Nano Spray. Nano Spray versi 4 ini memiliki dua keunggulan. Yang pertama, dia menggunakan teknologi hidrogen. Jadi saat air kita masukkan ke dalam Nano Spray, air biasa, air mineral akan berubah menjadi hidrogen, dirubah, kemudian masuk ke mesin nanonya, dirubah menjadi air seukuran nano kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran rambut, sehingga lebih cepat meresap ke kulit. Nah, untuk keunggulan dari Nano Spray sendiri, manfaat dan khasiatnya nanti saya posting. Sekarang kita buka Nano Spray versi 4 karbon. Nah, masih tersegel. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Kita kembali ke Nano Spray tadi. Sekarang kita buka. Kita buka. Tuh, cantik bukan? Nano Spray. Tuh, ini Nano Spray karbon black. Karena di luar hujan, jadi kita pindah ke dalam. Tadi hujan deras, sudah kita buka. Sekarang kita mau unboxing isinya. Oke, sekarang kita lihat isinya. Ada Nano Spray versi 4. Ada dompet. Ini dompet buat nano, keren, terbuat dari kulit. Sepertinya kulit buaya dari sungai Nil. Nano Spray made in Nil Crocodile. Ini buaya sungai Nil. Ini ada manual book, buku petunjuk penggunaan nano. Selanjutnya ada apa ya di dalamnya? Kita cek. Ada charger. Ini kabel. Terus ini botol, wadah air. Kemarin waktu ada promosi, ini harganya sangat murah. 3.600. Sombong amat. Nah, sekarang karena sudah kembali normal, masa promosinya sudah habis, jadi sudah kembali ke harga normal, yaitu 4 juta rupiah. Oke, sekarang saya akan unboxing cara menggunakan Nano Spray. Kalau tadi sudah kita buka, ini Nano Spray versi 4 karbon. Nano Spray versi 4 ini memiliki dua keunggulan. Yang pertama itu tabung heksagonal.
Jadi air yang kita masukkan di sini diproduksi, diubah menjadi air hidrogen. Kita coba ya. Ini ada bottom, ini tempat nano airnya keluar, ini switch on off. Ini on off. Nah, ini tombol untuk membuka tangki air. Kita buka, kita tekan. Ini ya. Oh. Terbuka. Sekarang kita isi air. Ini air mineral, air biasa atau air yang biasa kita minum di rumah, air yang dimasak dari kran boleh digunakan. Kita coba. Oke. Kita tutup. Nah, sekarang kita tekan tombol ini. Tuh. Kita lihat sekarang sudah mulai memproses dari air biasa menjadi air hidrogen. Terlihat gelembung-gelembungnya. Oke, kita tunggu sampai ada gelembung di atasnya. Nih. Nano spray ini setelah dirubah menjadi air heksagonal atau air hidrogen, maka mesin di sini merubah air ini menjadi partikel-partikel kecil sekecil atom, bahkan lebih kecil dari rambut. Nah, saat kita tekan, maka airnya akan keluar, dan air yang disemprotkan dari nano spray inilah yang sangat bagus untuk peremajaan kulit. Banyak sekali manfaatnya, nanti saya jelaskan satu persatu. Sekarang kita coba. Oh, sudah bisa kita menggunakan nano spray. Atau kalau ada anak yang kena luka bakar, bisa kita gunakan, kita semprot. Kalau nano versi yang lama, dia otomatis mati sendiri. Kalau versi 4 ini, dia harus kita stop, kita pencet. Jadi tergantung kita mau berapa lama. Nah, sekarang kita matikan. Mati. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk beli produk nano spray, jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Call me. Boleh pesan dengan saya. Saya sekarang sudah jadi PNS, penjual nano spray. Oke. Okay?